Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aresena Isme Putra. Saya adalah Kepala Divisi Kerohanian yang ada di OSIS SMP Harapan Bunda angkatan 2020 dan 2021. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua cara untuk memilih atau memvoting para calon ketua dan wakil ketua OSIS Panda di angkatan 2021 dan 2022 ini. Sebelum dimulai, sebagai pengingat, kita akan menggunakan aplikasi bernama Poly atau website bernama Poly, dan kita juga menghimbau kepada kalian semua para siswa-siswi Spanda untuk tidak mendownload aplikasi Poly ini yang ada di Play Store maupun App Store, karena aplikasi yang ada di Play Store maupun App Store itu hanya ditujukan untuk membuat sebuah pemilihan, bukan untuk melakukan pemilihan itu sendiri. Baik, jika kalian sudah paham, kita lanjut ke tutorialnya. Baik, pertama-tama kalian akan diberi sebuah link yang akan menuju ke tampilan seperti ini. Setelah kalian sampai di tampilan seperti ini, kalian akan disuruh untuk mengisi kolom kosong di bawah ini dengan format kelas dulu 9B. Ini misal ya, contoh. Dan presentasi saya 02 spasi terus nama lengkap kalian. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa pencet continue. Biasanya sebelum ada continue ini, kalian akan disuruh untuk verifikasi terlebih dahulu, jadi diikutin saja. Baik, jika sudah centang seperti ini, kalian bisa pencet continue lagi. Nah, setelah kalian melakukan verifikasi, kalian akan diberi sebuah pilihan di sini, tiga pilihan ya. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Nah, sebagai contoh saya akan memilih pilihan 1. Nah, jika kalian sudah yakin dengan pilihan kalian, kalian bisa submit vote yang ada di pojok kanan bawah sini. Submit vote. Tutup saja iklannya dan selesai. Kalian sudah menggunakan hak voting kalian untuk memajukan OSIS SMP Harapan Bunda ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.